Mohon perhatian Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Sebentar lagi rombongan keluarga mempelai wanita dan kedua mempelai akan tiba di tempat ini. Kami memohon kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan salam bahagia selalu. Selamat datang kami ucapkan kepada rombongan mempelai perempuan dengan tangan terbuka. Keluarga besar Bapak Insinyur Haji Dola Mando dan Ibu Haja Mulyani Dola menerima kehadirannya di tempat yang penuh barokah ini. Hadirin yang berbahagia, hari ini Ananda Suci Aulia Tiama dan Ananda Junaid Sarjana Hukum diibaratkan adalah Nabi Adam dan Hawa. Beberapa saat yang lalu ketika keduanya dipindahkan dari surga Allah ke dunia fana ini, akan tetapi dengan izin Allah jualla mereka dipertemukan di sebuah puncak yang maha barokah yang bernama Jabal Rahmah. Hari ini Ananda Suci Aulia Tiama dan Ananda Junaid Sarjana Hukum akan memulai sebuah perjalanan baru seperti Nabi Adam dan Hawa yang akan melahirkan cucut dan cicit seperti kita saat ini. Hadirin, dengan diantar oleh tim kesenian Sidrap,
kedua mempelai akan menuju singgasananya yang disaksikan oleh orang tua kita, Bapak Insinyur Haji Dolomando dan keluarga, dan disaksikan oleh sanak famili, keluarga, handai tolan, tetamu yang berasal dari berbagai penjuru. Hadirin yang berbahagia, perjalanan cinta dari Ananda Suci Aulia Tiama dan Ananda Junaid Sarjana Hukum bolehlah dikatakan hanyalah seukur jago. Akan tetapi waktu yang singkat ini telah mereka gunakan semaksimal mungkin. Cinta dan kasih sayang telah mereka rajut. Benang dan nokta yang indah telah mereka tancapkan di sebuah tempat. Tonggak yang kokoh kini perlahan-lahan akan membuahkan sebuah sutra yang indah. Kehidupan abadi, cinta dan keikhlasan akan mereka satukan menjadi sebuah tembikar yang maha indah. Kehidupan, silahkan jelajahi. Cinta dan kasih sayang kalian tak akan lekang oleh panas dan pupus oleh hujan. Aulia Junaid, kalian menjadi sesuatu yang menjadi kebanggaan keluarga. Hadirin, Maha benar Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasangan seperti yang kita saksikan pada siang hari ini, tiada lain dan tiada bukan agar mereka saling menyayangi, saling mencintai, sebagaimana pula yang terdapat pada surah Ar-Rum ayat 21. Hadirin, tiada keluarga yang paling bahagia di siang hari ini kecuali keluarga besar Bapak Insinyur Haji Dolamando dan Ibu Haja Mulyani Dola, serta keluarga besar dari Bapak Haji Bahtiar Sarjana Hukum Islam Magister Sains dan Ibu Haja Dharma Tama, bahwa putra dan putri tersayang mereka telah mengangkat harkat dan martabat keluarga, telah menjadikan dua keluarga besar ini adalah keluarga yang dijunjung tinggi. Anak mereka yang cantik dan gagah ini telah mengikuti sebagian sunnah Rasul, sebagian ayat dalam Al-Quran, dan terutama petunjuk kedua orang tuanya. Dan kini tinggal menunggu beberapa helaan nafas lagi, keduanya akan duduk manis, cantik, penuh sahaja di atas sebuah pelaminan cinta. Iya, kalian menjadi raja dan ratu sejagat sehari. Selamat. Guru semangat mudua boting, angkani tahu rita jenge, renu ribali renu, decen ribali deceng, deceng endre dimain ribola, mau ditejali tetap pere, bana mase-mase. Maha suci Allah yang telah merangkai benang-benang kasih di antara keduanya. Semoga saja pertemuan mereka, percintaan mereka akan abadi sepanjang zaman. Seabadi Adam dan Hawa, seabadi Rasulullah dengan Khadijah, seabadi Ali dengan Fatimah, seabadi Habibi Ainun. Telah saksikan acara Maparola, di mana acara Maparola merupakan salah satu rangkaian acara pernikahan dalam adat Bugis Makassar. Dalam acara Maparola, ya, tadi kita telah saksikan bersama
penerimaan kedua mempelai dan rombongan keluarga mempelai wanita dalam acara Maparola. Maparola merupakan acara di mana mempelai wanita diantar ke rumah mertua tercinta untuk bertemu pertama kalinya setelah akad nikah. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, kami terus mengingatkan untuk tetap menjaga jarak Bapak Ibu, tidak ada kerumunan di tengah, tetap mengenakan masker, dan kami mohon perhatiannya untuk tetap menjaga jarak, dan telah disampaikan tadi untuk senantiasa menggunakan hand sanitizer yang telah ditempatkan di 30 titik di tempat ini. Sekali lagi kami mohon untuk mengosongkan tempat yang di tengah kecuali panitia yang bertugas. Terima kasih. Baik Bapak Ibu undangan yang berbahagia, terima kasih kami ucapkan atas kedatangan Bapak Ibu di tempat ini dalam acara Maparola dan resepsi pernikahan Ananda Junai Dolamando SH dan Suci Aulia Tiama. Dan acara resepsi pernikahan akan kita mulai. Yes. Sekali lagi kami memohon perhatian kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk tetap menjaga jarak, mengenakan masker. Jadi mohon untuk tetap kita di sini dengan physical distancing mengikuti protokol kesehatan. Dan mohon tempat di bagian tengah untuk dikosongkan kecuali panitia. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari yang cerah ini kita bisa bersama berkumpul di rumah jabatan Bupati Sidenreng Rapang Bapak Insinyur Haji Dolamando untuk bersama-sama mengikuti atau menghadiri acara Maparola dan resepsi pernikahan Ananda Junaid Dolamando SH yang merupakan putra bungsu Bupati Sidenreng Rapang Bapak Insinyur Haji Dolamando dan Ibu Haja Mulyani Dola dengan Ananda Suci Aulia Tiama yang merupakan putri sulung tercinta dari Bapak Haji Bahtiar SHMH dan Ibu Haja Dharma Tama. Tak lupa salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita semua yang berada di sini senantiasa kelak mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.